Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di channel kami yaitu Mansyurin Tutorial. Baik, di video kali ini saya akan mengajarkan kepada kalian bagaimana cara mengatasi tidak munculnya notifikasi panggilan WhatsApp, guys. Biasanya ketika kita mendapatkan panggilan WhatsApp dari seseorang akan muncul di bagian atas ya. Tetapi ini tidak muncul. Saya contohkan saja seperti ini. Di sini ya. Saya mencoba menelpon HP yang ini menggunakan HP satunya. Ketika ditelepon ini berdering, tetapi dia tidak masuk notifikasi di atas ya. Nah, akan tahu bila WhatsApp dibuka, maka panggilan tersebut baru bisa kita lihat. Bagaimana cara mengatasinya? Simak video ini sampai habis supaya kalian paham step by step yang ada di video kami, guys. Cara mengatasinya yaitu silakan kalian tekan lama aplikasi WhatsApp. Kemudian di sini klikkan info aplikasi. Kemudian setelah seperti ini kalian scroll ke bawah hingga menemukan notifikasi, guys. Kemudian di sini tampilkan notifikasi, kalian aktifkan saja. Otomatis semua notifikasi di sini akan aktif, guys. Dan untuk panggilan, kalian scroll ke bawah hingga menemukan notifikasi panggilan. Kemudian apabila di sini tampilan notifikasinya belum aktif, kalian aktifkan saja. Nah, seperti ini ya, sudah aktif. Kita keluar saja dan coba kita telepon kembali. Maka panggilan itu akan masuk ya, guys. Nah, seperti itu. Oke, sekian tutorial dari kami. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Dan semoga kalian paham mengenai penjelasan yang ada di video kami, guys. Dan buat kalian yang ingin request tutorial Android, bisa tulis di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan, guys. Dan buat kalian apabila menyukai video ini, bisa di like, subscribe, dan jangan lupa kalian hidupkan tombol loncengnya supaya kalian semua tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya yang ada di channel kami, guys. Sampai jumpa di video selanjutnya, guys. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.